Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau membuat origami lonceng. Nanti kalian boleh membuatnya bersama mama atau papa. Lalu boleh menghiasnya juga. Dan kalian boleh tempelkan atau gantungkan di pohon Natal atau di tempat yang lain. Ayo, kita membuat origami lonceng. Siapkan kertas origami kalian. Siapkan payet yang besar, ada di plastik kalian ya, yang ini ya. Ambil satu. Lalu jika kalian punya tali, tali apapun itu juga siapkan. Dan gunting. Lalu lem ya, jangan lupa lem juga. Ya, oke. Lipat kertas origami kalian menjadi dua. Lalu gunting ya. Nah, jika sudah digunting menjadi dua, kalian ambil salah satu ya. Kalian lipat menjadi dua. Seperti ini. Lalu kalian buka. Di sini ada garis tengah. Kalian lipat membentuk segitiga ke arah tengah ya, seperti ini. Yang atas lurus sama yang garis tengah nanti. Kita lihat. Satunya juga sama. Nah, seperti ini. Sudah, jika sudah, kalian putar. Gantian ya, sebelah sini juga dilipat. Seperti ini. Ini juga. Nah, sudah ya. Seperti ini jadinya. Bagian yang ini, yang ini ya, kita lipat nanti lurus ke tengah ini. Coba lihat dulu. Nah, jadinya seperti ini. Sebelahnya juga sama. Kalian lipat. Kalian samakan ya. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini, bagian yang ini kalian lipat ke atas setengahnya dari ini. Ini kan ada warna putih ya, setengahnya. Nah, seperti ini. Lalu balik ke bawah. Ingat ya, seperti ini. Lalu ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jika sudah seperti ini, kalian coba balik ya. Ini, yang sisa ini, kalian coba lipat sedikit ke atas. Nah, kalau susah, nanti kalian boleh beri lem supaya tidak terbuka. Kalian boleh beri lem ya. Nah, Busri beri lem. Nah, dilipat ke atas seperti ini. Nah, sudah, jika sudah kalian balik lagi. Setelah kalian balik, kalian lipat bagian ujung seperti ini ke bawah. Ke bawah seperti ini. Lalu dilipat lagi ke arah atas. Nah, seperti ini. Kalau takut terlepas, boleh juga kalian beri lem. Mesti beri lem ya. Seperti ini.
kalian coba balik. Nah, sudah jadi. Sudah jadi belum ya? Ternyata belum selesai. Coba kalian beri tali dulu ya di bagian belakangnya. Bisa gunakan lem tembak. Kalian boleh gunakan lem apapun yang ada di rumah ya. Nah, yang ini sudah jadi ya. Oh, belum. Kan mau diberi hiasan. Kalian boleh beri loncengnya di sini. Nah, seperti itu. Kita tempel ya. Sudah jadi. Kalian boleh menempelnya di pohon Natal atau kalian boleh menggantungnya di dinding kalian. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.